katakan engkau tahu saudara bahwa di sini adalah VOC. Kamu tahu artinya VOC? Apa Tuhan? Pokoknya cantik. Pokoknya cantik. Pokoknya cantik. Ganti lagi. Ganti. Dulu apa? VOC. Nah, artinya kok ditakawan karo wong lanang iki. VOC itu singkatan. Tak singkatan dong. Kepanjangannya wes tau. Gusti Dape. Pate. Pate. Ana apa? Pate Pringgoloyo. Bupati Pringgoloyo. Jenderal. Menggo iku. Iki melok ketoprak pindhoe muntah. Jenderal, saya jauh-jauh dari Mataram datang ke Tangsimu ini ada perlu. Hah? Ada perlu. Ada perlu. Teh sariawan masalahnya. Elo. Oh, sariawan. Betul sariawan? Sariawan apa? Menir sami ini berasa sepino. Gabah. Menir itu tuan. Tuan menir. Waduh. Menir tuan. Menir tuan, bukan menir. Ini sprekan menir. Menir. Jenderal permen. Permen. Ya. Nano-nano. Oh. Aku lama di sini, iya. Loyo mati, Patih Bambu mati. Eh, sing waras ngalah. Londo iku padha edan kabeh iki. Mbak Marijan. Saya kemarin ini mau mengundang Tuan Jenderal bagus atas perintah Sinuwun Pakubono II. Sebenarnya ini kesempatan, Dral. Ya. Karena sejak atasan jenderal menduduki tanah Nusantara Jawa ini belum pernah ada seorang jenderal pun yang datang sowan ke Sinuwun. Ya, ya, ya. Nah, ini kesempatan itu yang nomor satu. Yang kedua, ini berita penting. Ini salah satu berita penting, tapi terus terang aja, info adalah info, berita adalah berita, tapi harus ada imbalannya, Tuan. Sebelum saya sampaikan kepada Tuan Jenderal, Tuan, apa imbalan? Sopo, sopo. Imbalan sopo, imbalan itu bukan sopo, Tuan. Imbalan itu jodoh, gulnya itu. Itu badalan. Oh iya, imbalan itu pokok ijar-ijaran. Oh. Souvenir. Ya. Terus terang Tuan, sebenarnya ini menguntungkan Tuan Jenderal sama VOC. Bagus, bagus. Nah, saya suka itu. Tuan tahu siapa yang memberontak? Tidak lain adalah Samber Nyowo, Raden Mas Sakit. Itu sudah dikalahkan sama Mangkubumi. Ya. Nah, Mangkubumi dapat hadiah tanah Sukowati. Sebenarnya salah hadiah itu jatuh ke tanah, ke tangannya Mangkubumi. Ah, tidak setuju aku itu. Saya enggak, aku juga tidak setuju dan kau. Tapi Belanda kok jadi beda. Tanah diberikan ke Mangkubumi. Ah, onoklah, onoklah. Tuh, ini belum puasa, enggak ada konek. Tidak mungkin, karena perjanjian sudah ada di sini. Perjanjian. Sukowati itu
sekarang jatuh di tangannya Mangkubumi. Nah, Tuan Jenderal tahu apa sekarang Mangkubumi dengan anak buahnya, dengan para pangeran? Dia mengatur kekuatan tanah Sukowati itu nanti akan dijadikan basis untuk memerangi orang-orang VOC, VOC semuanya. Oh, hot verdoma, hot verdoma. Apa itu? Enggak punya rumah, enggak punya rumah. Berarti ini enlarger timbul lagi. Timbul kok timbul? Rawani, kenapa? Tak lesu. Mbak Marijan. Timbul lagi nih. Ah. Betul, Pak. Nih informasi. Tuan VOC, atasanmu sudah pernah janji sama aku dulu. Satu info harus ada hadiahnya. Ini info yang bermanfaat sekali. Jangan khawatir. Ya. Janjian di Ponorogo. Iya, iya. Baik. Aku ora iso maca. Padha. Pangeran Bigola. Iya. Sekarang ini kesempatan Tuan, sekalian memenuhi undangan Sinuhun Pakubuwono II, Tuan datang ke sana, berkenalan langsung. Buduh, kawan. Sopoh. Bahwa Tuan Jenderal tidak setuju dengan Sukowati itu jatuh ke tangannya Mangkubumi. Nah. Saya derengi, Tuan. Kita, Pak. Thank you.
Bang. Ini semua masih perawan. Perawan. Kecer-kecer. Perawan kecer-kecer. Utama ini. Wali kota yang ini. Aku rawani ngarani sing adikku kuwi.
dulu semasa itu wajahnya playboy, pancen kelakuannya ya playboy. Nah kok bululu itu kok tambah lemu gitu. Nah kapan dipuju? Iya. Anu aku kenal lagi ya. Monggo. Ayo. Menir Marco van Basten. Marco van Basten. Iya. Nah, ini sempat sepak bola ya. Dan kapten Ronaldo. Terus ini. Oh, Harting. Saya lihat Anda di kapal. Saya lihat waktu saya ke Holland, partai ketemu Anda ya. Wah, ini contoh roti. Pangeran ini dulu juang roti yang lalu. Kenalkan saya Prawito Ningrat. Prawito itu bagus, Ningrat, Ning Melarat. Bagus, Ning Melarat. Selamat datang di Indonesia. Terima kasih, Pangeran Prawito. Tuan, Pangeran Mangkubumi, ayo dalam sini. Berat sekali bumi. Berat sekali. Suaranya sudah keluar gede sekarang. Kalau tadi enggak keluar. Ini sudah keluar. Kalau orang keluar. Nah silakan sekarang apa? Pentingannya sekarang setelah datang di pendopo aku. Orang kecil kok tidak dikenalkan, orang kecil ini. Mengenalkan diri. Jangan lupa itu tadi. Aku mau disuruh ngomong aku mau. Ya. Aku mau loh. Oh, kon jenderal kok budek menurut saya. Aku mau loh, karena yang tadi kita ngomong di jalan nanti. Oh, tidak tahu kan? Oh, mau kan? Ya, mudah. Beres, tentang itu nanti beres. Apa tuh? Apa? Lanjut Sunan. Saya terima kasih. Terutama kerjasama Sunan dengan VOC. Bagaimana sekarang keadaannya? Keadaan aman Tuan Gubernur Jenderal. Pangeran Sambernyawa sudah dianjurkan oleh adikku Pangeran Mangkubumi. Aku sudah berjanji bahwa bumi Sukowati akan saya berikan pada adikku Pangeran Mangkubumi. Bagus. Jadi pemberontakan Sambernyawa dan Satria Tiji Tiba. Apa Tiji Tiba? Tiji Tiba. Mati satu, mati kabe. Sampio bahasa Holland Sprek dan Sampio. Udah ikrarnya itu. Oh? Tiji Tiba. Tiji Tiba. Satria Tiji Tiba. Dan Pangeran Sambernyawa, apa sudah ditahan di Mataram atau sudah dikubur secara diam-diam? Hah? Tuan Gubernur. Seperti Untung Suropati di Pasuruan. Sampean itu ngomong sama siapa sih Tuan Jenderal? Pokoknya harus dengar. Ada yang jatuh kali ya. Tuan Gubernur Jenderal. Sambernyawa sudah menyingkir dari Sukowati dan sekarang sudah menjadi direktur utama lembaga penyiaran. Tuan, sampean harus percaya Jenderal. Oh ya, Sunun Pakubuwono ini ketualang. Oh, ini semua siswanya. Oh. Nanti dikasih nilai yang bagus-bagus semua. Yang kan jadi seorang satu semua. Biar ketopraknya jalan terus. Ya bagus. Yeah. Jelasnya seperti itu. Jadi alat-alat Sambernyawa sekarang sudah tidak ada di Sukowati. Maka Gusti Sunan Susumenan ini memberikan hadiah bumi Sukowati itu kepada adiknya. Oh, mantap. Tapi Pangeran Sambernyawa belum mati. Aku sendiri belum tahu, mana aku ngerti. Cuma kalah aja tapi belum mati gitu loh. Dia masih bisa berontak, dia masih bisa konsolidasi kekuatan akan melawan Mataram dan VOC. Saya tidak setuju. Tanah Sukowati dikasih Mangkubumi. Dia bertugas tapi belum tuntas pemberontakan. Saya tidak setuju. Tapi sudah tentram, gak ada apa-apa. Tapi saya tidak setuju. Ini racun Tuan Gubernur Jenderal. Ya.
anak depan orang. Nah, ora kena wola wali. Nah, sepisan kudu. Santa.
Iya. Kabarnya apa, Kang? Kepriman, Gus? Mas Agus? Duh, Arigi. Orang, Gus.